Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nelayan Amatir. Oke, salam sejahtera bagi kita semua ya lur. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya lur. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya lur. Oke, terutama bagi kalian yang suka membuat jalak. Oke lur, di sini saya akan mencontohkan ya lur bagaimana cara membuat kepala jalak menggunakan tutup botol ya lur. Oke, apa saja alat yang digunakan ya lur? Itu ada gunting. Oke, yang terutama adalah ini ya lur, tutup botolnya. Di sini ada jarum. Oke, dan terutama juga ini ya lur, bahan jalannya. Oke, di sini untuk bahan jala saya mempunyai dua buah ini. Yang ini adalah jala yang menggunakan bahan setengah jadi ya lur. Dan yang untuk yang sebelah kiri ini adalah jala anyaman sendiri, jala merakit dari awalnya lur. Oke lur, untuk proses pembuatan ini sangat gampang ya lur. Ini cukup kita ambil bagian kepalanya saja lur, bagian tutup botolnya saja ya lur. Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya lur untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya agar selalu update video yang terbaru dari Nelayan Amatir. Oke lur, untuk tahap yang pertama adalah kita harus memotong ini dulu ya lur. Potong segini lur kira-kira. Untuk memotongnya ini kita buka dulu tutup botolnya. Oke lur, langsung saja kita potong. Sampai di sini saja cukup ya lur. Untuk ini, untuk yang hijau-hijaunya kita tetap pakai ya lur, cuma kita naikkan dulu ke atas. Kita ambil dulu. Oke lur, setelah tutup botolnya siap ya lur, langkah selanjutnya kita ke kepala jalannya ini ya lur, ujung jalannya. Nah, di sini diperlukan sebuah tali ya lur untuk memasukkan ke ujung dari bahan jala ini lur. Nah, di sini kita juga memerlukan ikatan yang dimana saat ditarik itu dia akan semakin kencang ya lur. Nah, ini adalah tali mati, kita balak ya lur, kita betulkan. Oke, untuk penaliannya seperti ini ya lur, kira-kira seperti ini. Yang ini kita biarkan ke atas, ini kita ikat di sini satu kali. Nah, kita tarik. Nah, seperti ini. Nanti jika ini kita tarik ya lur, ini akan kencang ya lur. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, setelah seperti ini kita mulai rakit, kita masukkan tutup botol bagian ininya lur, bagian ulirannya. Ini kita masukkan ke dalam. Kita masukkan ke sini ya lur. Oke, ini untuk bagian jalannya ini kita susun biar rapi ya lur, agar rata. Tapi sementara kita kencangkan dulu ini, kita tarik. Oke, setelah kita tarik kencang ya lur, kemudian kita ikat sekali.
setelah ini kita rapikan ini tur. Kita susun agar seimbang ya tur. Seimbang atau merata. Ya, setelah merata seperti ini ya tur. Lalu kita masukkan yang hijaunya ini tur. Kita masukkan kembali. Oke, ini adalah sebagai penahan ya tur. Tutup kembali dengan ini ya lur. Oke, untuk penutupannya ini diusahakan kencang mungkin ya lur, agar tidak copot. Nah, kira-kira seperti ini ya lur. Dari sini kita bisa kasih lubang ya lur, kita kasih lubang di tengah. Nah, kita kasih lubang, kita lebarkan sedikit ya lur. Maka ini adalah untuk pemasukan tali ya lur, tujuannya. Nah, di sini kita lebarkan sedikit ya lur. Nah, setelah seperti ini ya lur, kita tinggal masukkan tambangnya saja ke sini ya lur. Nah, ini kita masukkan ke dalam ya lur. Masukkan ke dalam sini. Mulai di sini kita bisa kasih simpul atau ikatan sebesar-besarnya ya lur. Kasih simpul ikatan sebesar-besarnya. Ini tujuannya adalah untuk menahan dari talinya ini, dari tutup botolnya ya lur, agar tidak tertarik keluar. Oke, kira-kira seperti ini ya lur. Oke, ini siap kita pakai ya lur. Ini akan sangat kuat ini lur, karena dia mendapatkan tahanan dari tutup botol ini ya lur, yang kita puntir. Ini akan sangat kencang. Oke lur, cukup sampai di sini dulu ya lur untuk proses pembuatan kepala jala menggunakan tutup botol ini ya lur. Oke, semoga bisa bermanfaat ya lur bagi kalian yang suka membuat jala sendiri. Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya lur untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya agar selalu update video yang terbaru dari nelayan amatir. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.